kira-kira aku cocok nggak kalau cocok jadi calon imam? Ya. Atas restu Allah, ku ingin milikimu. Jadi bujangan, wah, kemana-mana sendirian, tiada orang yang nemenin, hati senang walaupun tak punya ayang. Oh, permisi. Permisi kak. Ah, maaf. Emang kakaknya salah apa minta maaf? Kakak nggak salah. Gak usah minta maaf. Kan biasanya tuh cewek tuh gengsi minta maaf. Saya aja habis putus sama cewek saya. Iya, sedih sekali ya. Cewek saya jahat bisa. Ya Allah. Kenapa ya minta putus tiba-tiba gitu? Kata enggak, aku enggak salah, kakak. Katanya kamu belum punya pekerjaan. Ya udahlah, aku minta putus katanya kayak gitu. Sabar pisan, kakak. Kenapa ya? Awas aja, saya mau cari uang yang banyak. Ya. Kalau saya uangnya udah banyak, selera aku bukan dia lagi. Hah? Yang gimana? Yang kayak gini, bidadari. Ya salam. Aku tuh gak ngerti sama cewek kenapa ya. Apa sih sering marah kayak gitu tuh kakak? Kenapa sih? Kakak kan sebagai cewek nih ya. Aku mau tanya kayak gitu, kenapa sih cewek itu suka marah? Hah? Enggak suka cari gara-gara padahal saya itu suka marah tiba-tiba kayak gitu. Tiba-tiba. Aduh. Emang pekerjaan saya itu ya cari botol kakak ya. Kakak nanti botolnya jangan dibuang ya. Oke, nanti saya ambil di kilo nanti. Ngamen cari botol. Saya galau banget kakak, diputusin. Saya harus kayak gimana? Harus sabar ya. Lompat aja lah dari meja. Terlalu pendek ya. Oh jangan ya. Cie kakaknya peduli banget. Kakak lagi sibuk pada main HP. Mainin apa sih? Sibuk aja sih. Ya salam. Kakak orang mana sih kakak-kakaknya? Asli orang Cirebon. Kuliah? Iya. Kuliah semua? Iya. Satu kelas, satu jurusan. Walah, panasan bareng terus ya. Kakak jangan senyum-senyum aja kakak. No, jangan nangis. Nanti saya yang repot. Saya kan habis putus cinta kakak. Saya mau cari gantinya kayak gitu. Boleh nggak minta satu? Hah? Minta satu. Minta satu boleh nggak sih? Jangan kakak, bukan minuman. Aku bukan haus tenggorokan. Harus kasih sayang. Iya. Yeah.
aku mau di sini ganggu nggak ya, mau numpang ngamen. Mayan buat sarapan besok, makan nasi lengko. Nah, nasi lengko doyan nggak kakak? Doyan. Doyan ya? Iya. Mau Cirebon? Doyan. Doyan numpang ngamen ya, boleh nggak? Nggak apa-apa kan? Iya. Nggak apa-apa lah, 2.000-5.000. Senyum ya? Murah senyum banget kakak-kakaknya ya. Kakak siapa namanya yang di ujung? Amel, kakaknya? Widya. Kakaknya? Tasya. Nasya. Kakaknya? Hanin. Kenalan dulu biar enak ya ngobrolnya ya. Iya, kalau nggak kenal kan nggak enak. Tapi ada pepatah bilang kan, tak kenal maka tak sayang. Ya udah, aku mau main dulu ya. Kayak pintu berkarat ya suaranya. Kakak ngeledek ya, ketawa-ketawa terus. Kenapa sih kakak terlalu bagus ya? Kenapa sih ngecek ya? Kakak mau videoin aku ya? Bilang aja kalau mau videoin. Nanti mau enggak ya? Pede banget saya. Ya harus pede soal. Aduh, aku galau banget. Empat galau apa ya? Aduh, putus cinta lewat surat, nahan sakit ora kuat. Bisa jadi tamu kondangan. Kak, gantinya siapa bu? Pacarnya? Teman saya aja. Kenapa kakak nyaraninya teman kakak? Kenapa nggak kakaknya? Siapa yang jomblo kakak? Oh ini jomblo. Kebetulan banget kakak ya. Saya habis putus cinta, kakaknya jomblo. Semoga kakak bisa menerima apa adanya ya. Ini menerima apa adanya enggak sih? Menerima ada apanya? Tenang kakak, aku ada biola. Aku ada musik box. Aku ada rasa cinta yang besar untukmu. Gak bisa aja. Kakak jangan senyum aja, senyumnya bikin diabetes. Enggak kakak. Kalau manisnya gula kan bikin diabetes ya kakak ya. Kalau manisnya ini tuh bikin sayang gitu. Bisa bantu baca bismillah gak kakak? Bareng-bareng. Baca bismillah doang gak kak? Iya bantuin. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia yang ku cinta.
Kenapa nih? Beda dari awal. Beda dari yang awal. Kenapa? Yang awal. Kenapa yang awalnya kakak? Kayak serem-serem. Emang yang sekarangnya gimana sih? Lancar. Masya Allah. Alhamdulillah. Suka? Suka. Berarti suka kalau ngedengerin salawat gitu ya? Alhamdulillah. Ada yang bisa nyanyi gak? Biasanya tuh ada dalam satu geng tuh yang suka nyanyi kayak gitu. Suka nyanyi semua sih, tapi suaranya jelek. Oh, suka nyanyi semua tapi suaranya jelek. Masa sih kakak? Iya. Wah, kakak mata waduh terus. Tapi kalau aku nggak, sebenarnya nggak suka nyanyi sih. Ya suka kakak aja sih. Gembel gombal kan? Iya bener. Iya bener lagi. Aduh. Ini kakak-kakaknya orang Cirebon semua. Iya. Dekat semua gitu rumahnya. Deketan maksudnya. Beda. Oh beda. Oh, siapa? Indramayu. Oh kakaknya Indramayu. Oh ini Indramayu. Iya. Oh udah berapa lama di Cirebon? Baru satu tahun lebih berarti. Semester berapa? Iya. 3? Iya. Semoga hasil maksud kakak. Amin. Semoga nilainya lebih gede ya. Amin. Tugasnya lancar. Amin. Skripsinya puyeng. Ya emang puyeng gak ke skripsi mah. Semua. Iya. Semoga lancar-lancar lah kakak kuliahnya ya. Iya. Makasih sama-sama. Aduh. Jadi enggak ada yang mau nemenin saya nyanyi. Berarti Indramayu 2 ya? Iya. Cirebon 2, Indramayu 2 ya udah imbang deh. Indramayu. Saya juga niatnya mau pindah ke Indramayu itu kakak. Kayak Indramayunya di mana? Loh, iya sama Karangampel ke situ kan? Iya. Iya, saya juga mau pindah ke situ kakak. Niatnya. Niat. Iya. Udah niat. Udah niat kakak. Iya kan, kita nanti satu rumah. Tadi masnya kan bisa selawat. Iya, kenapa? Surat pendek bisa nggak? Ngaji. Iya. Masih belajar sih sebenarnya kakak, tapi ya nggak apa-apa. Surat apa aja? Iya, apa aja. Boleh. Surat Yasin.
apa aja. Enggak Al-Baqarah aja sekalian ya. Subuh nanti. Oke, aku coba kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Belajar kakak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mesti senyum aja kakaknya. Kakak ini kenapa ada ini cekok-cekok kayak gini? Bikin di mana? Bawaan lahir. Oh, bawaan lahir ya. Pantesan kakak ada cekok-cekok. Apa namanya sih? Lesung pipi. Eh apa? Lesung pipi ya. Pantesan aja manis banget. Diabetes lagi. Ya salam. Kira-kira aku cocok enggak kalau cocok jadi calon imam? Iya. Atas restu Allah, ku ingin milikimu. Ku berharap kau menjadi. Aku jadi enggak jadi galau, kakak putus cinta juga ya. Langsung dapat gantinya ya. Aduh. Enggak apa-apa deh. Nanti ke Indramayu ya. Silaturahmi ya. Boleh. Boleh. 50. 100. Iya, nanti kan sekalian bilang makasih juga sama mama gitu kan. Makasih. Kenapa tuh? Ya makasih mau udah ngelahirin bidadari cantik ini. Kakak, kriteria cowoknya seperti apa? Ini yang lainnya udah punya pacar. Apa ya, gimana ya? Iya, harus kayak gimana, harus kayak gimana, kayak gitu kakak. Apa? Hah? Apa kakak? Gak tahu. Gak dengar. Hah? Seperti apa? Tinggal kamarnya aja. Kenapa harus temennya yang ngomong? Oh gitu ya, bisik-bisik. Tinggal ngomong aja kakak, apa susahnya sih kayak gitu? Asik, jadi imam yang baik ya. Iya tenang aja, yang bisa bimbing keluarga kita nanti ya. Hahaha.
Aduh, ini kakak temannya di bawah boleh nggak? Boleh, jangan dong. Di bawah aja nggak apa-apa ya? Di bawah kemana, Mas? Kau, ya. Kakak-kakaknya kapan emang? Nanti kakak siap ya jadi pagar ayunya ya. Gitulah pokoknya sih. Siap kakak ya. Iya, senyum lagi kakaknya ya. Allah, jangan senyum terus kakak. Kalau senyum tuh jadi teringat ini. Apa tuh? Bidadari yang di mimpi aku semalam gitu. Kakak gimana di yang ini orang Indramayu siapa aja sih? Saya. Sama? Oh itu satu kampung. Enggak, beda. Oh beda. Indramayunya di mana kakak? Oh Cikedung. Pernah dengar? Ah, jauh sekali kakak. Dari patrol ya masuknya ya? Dari patrol ya? Bisa. Ah, kenapa? Nggak tahu jalan. Ya Allah. Oh, nggak tahu jalan dari arah situ. Oh iya kayak gitu. Semoga betah di Cirebon ya. Ya harus betah ya kakak ya. Kan ada calonnya di sini. Ini kakak-kakaknya nih barangkali ini ya apa ada barangkali mau request gitu atau apa? Solawat yang lagi viral. Iya. Apa? Apa ya? Bebas aja. Bebas? Iya. Yang lagi viral tuh apa sih emang ya? Banyak yang lagi viral. Iya banyak. Tapi nanti kalau ada yang tahu boleh ikutan ya biar bareng-bareng kayak gitu. Oke, aku cobalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaping telu as
sih ing bocah cilik-cilik ugo marang sedulur ugo gawe beci taping papat ngaman anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngulani kaping papat ngaman anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngulani ya Rasulullah سلامٌ عليك يا رافي عاشني والدرجي عفاك يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم Iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur Iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur Mugo-mugo kita iso ngalampahi dunia akhirat dan nemu bilahi ya mugo-mugo kita iso ngalampahi dunia akhirat dan nemu bilahi Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'ashani Waddaraji Afata ya jirat al-alamin Ya Murad senyum gak kayak lagi pada sibuk apa sih? Hah? Oh ya kakak aku ini kak aku boleh nggak nyanyiin lagu buat kakak Hanin? Boleh banget, setuju ya? Oh, setuju semua kakak. Jadi nggak apa-apa ya, gembel putus cinta langsung dapat gantinya. Gini lagunya kakak. Di dalam doa malamku aku mohon pada Allah semoga nanti jodohku dia seperti dirimu. Soal miskin atau kaya bagiku tiada problema. Yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Kini telah ku dapati seorang teman sejati. Dia cantik, baik budi, orangnya ada di sini. Ya salah.
gitu kakak lagunya. Kira-kira kalau kalau aku ngelamar nanti tuh diterima gak ya? Menurut teman-temannya gimana? Boleh. Iya. Nanti siap ya? Siap ngobeng ya? Siap. Iya. Jadi apa kabar? Pengobeng pertama kak saya. Pengobeng satu kak. Wala, nama gengnya apa sih emang? Hah? Loh, kok nggak tahu? Info healing masih. Wala, kakak suka healing ya? Suka healing. Suka ngabisin duit. Iya, ya nggak apa-apa, nanti kalau kakaknya udah sama aku, kakak mau keliling kemana aja, ayo. Iya. Ini makanya aku lagi ngumpulin dulu uangnya kakak ya, siap-siap buat ngalalin kamu. Punya? Apa namanya kakak? Tiffany Amelia, kakaknya? Widya Stuti 05. Nasya Aul underscore, kakaknya? Dila Hanin. Fadila Hanin Fitriana. Elsa Fitri. Panjang banget kakaknya. Nanti aku manggilnya apa? Ayah. Ya. Ada panggilan khusus ya. Iya, harus ada panggilan khusus kakak. Kakaknya ikut aku aja yuk. Boleh gak sih dibawa namanya? Gak apa-apa. Seriusan kakak. Tapi jangan ditinggal kakak nanti. Nanti. Iya, tungguin. Iya kakak. Kakak ayo ikut aja. Ya sudah ikut. Ayo kakak. Kakak malu ya sama aku ya. Jangan malu-malu kakak. Kita beli baju dulu yuk. Demi kakaknya. Ditinggal dulu kakak ya. Gak apa-apa ya. Ya, putus cinta langsung dapat gantinya.